Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Dodi Ilva. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba burung pejantan ternak, ya, pejantan kandang. Yang notabene pejantan kandang itu nggak pernah keluar rumah, nggak pernah bermain, nggak pernah jalan-jalan, ya. Kita akan coba untuk menggantangkan, ya, tetapi dengan kandang yang super minim, ya, super minim bosku, ya. Jadi kandangnya ala-ala, ya, nggak saya bersihkan sama sekali dengan kondisi seperti itu, dan apa ya, nggak ada perubahan. Sebelumnya saya mau bawa burung yang apa, kandang yang biasa, tetapi settingannya pagi, kalau tadi belum tak setting, jadi takutnya burung itu nanti malah nggak bisa adaptasi, malah dia apa namanya nggak kerja gitu ya. Oke, dan kali ini saya akan ditemani oleh teman kita, Mas Vikram. Gimana persiapannya, bos? Tidak ada persiapan ini. Tuan tekan langsung gas itu ya. Langsung pancal aja. Nah, teman-teman perlu ketahui sedikit sharing. Ini pengalaman pertama saya menggantangkan burung. Burung sebelum kita gantang, tentunya kita kasih makan makanan yang tentunya dia sangat suka. Itu ada apel, ada telur, ada sayur. Nah, ini tinggal milih. Kalau Mas Vikram, settingannya gimana? Enggak ada settingan, langsung berangkat aja toh. Enggak pakannya? Yang perlu dibawa ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Tadi kayaknya ada sawi Pak Coy. Iya, sawi aja. Sawi aja. Sawi itu harian kalau saya. Harian? Iya. Oke. Ini kalau menurut jenengan performanya ini sejauh mana ini? Ya, kalau nanti tahu dilihat. Enggak, maksudnya kalau sepintas dia maksudnya enggak, maksudnya kondisi birahinya gimana kalau menurut jenengan? Kalau ini birahinya belum birahi banget ini. Burungnya masih asal gacor. Asal gacor ya? Iya. Tapi mudah-mudahan nanti buat main enak. Oh ya. Oke. Jadi ya kita lihat aja ya, kita lihat aja di sana nanti seperti apa. Oke, bosku ya. Oke, Mas Bosku, sekarang kita sudah sampai di gantangan Muara BC. Yang dulu kita sudah juga pernah membuat konten di sini dengan event No Teriak saat itu. Dan kali ini saya ingin mencoba juga ini ya. Bagaimana sih cara nyeting burung di gantang itu seperti apa? Kita datang tadi terus dikeluarkan, dan teman-teman di sini ada Mas Vikram, ada Mas Andek, ada Mas ya Mas Ragus dari Gerabak, Pak Andi, Pak Mas Rianto. Jadi nanti kita musuhnya teman sendiri. Saling tikung gue. Enggak bareng ya Mas ya? Ya, bos, ngobrol sini dulu, bos. Sini, bos. Sini, bos. Nek ngene iki digapake ceritane. Diler. Diler. Nggih. Kenapa? Biar apa? Ben seger. Ya kelihatan sana lho. Nah, oh, teman-teman. Teman ya di belak. Nah, oke. Okay. Diler men seger. Kalau ini. Terus ada yang ditutup, ada yang dibuka. Alasannya apa? Apanya? Kerodongnya. Maksudnya gimana? Ditutup gimana? Ada yang masih ditutup, ada yang sudah dibuka. Biasanya seperti ini biar istirahat, biar makan dulu tuh burungnya. Oh. Nanti setelah buka langsung cer gitu, biasanya maunya seperti itu. Nanti kalau setiap udah naik, dilorot semua makannya? Iya no, nanti di atas bijinya masih tapi ya. Bijinya lorot semua? Lorot semua. Tinggal minumnya? Enggak ada. Enggak ada. Oh, tanpa minum. Kalau Mas Andi gimana? Tanpa minum. Tanpa minum ya. Oke, baik. Berarti memang persiapannya burung itu di ini biar makan dulu, nanti di los ke diambil semua. Iya, diambil semua. Oke. Ini kan judulnya lomba berkicau bukan lomba makan toh, jadi diambil semua. Indiri, oke, kita lihat satu-satu ya. Apa sih yang biasa dilakukan oleh teman-teman kicau itu ketika digantangkan, bos? Pertama, apa yang sering dilakukan? Biasanya kalau latihan seperti ini, latihan seperti ini kan cuma memahami karakternya burung kan biasanya. Ah, terus? Memahami karakter burung, kalau karakternya udah kenal, nah itu nanti tinggal di itu aja, diteruskan aja. Oh. Ngambil nyeting burung, biasanya maunya seperti apa, pakannya pakai ini, pakai itu, kurang gimana. Nah, kalau udah pas, nah itu nanti diteruskan, udah. Oh, iya.
Oke. Mas Agus yang dari gerabak tadi burungnya kenapa kok dimandiin? Biar sini dulu. Ini Mas. Ya, oke. Ini ada sebat kenari juga. Ini. Apa itu? Tutup ini. Oke, Mas Agus. Mas Agus ya? Iya. Agak sini Mas Dek. Nah, Mas Dek. Sini. Ya. Tadi burungnya diapain kok dimandiin itu maksudnya gimana? Ya biar enggak terlalu tinggi biayanya. Oh, biasanya kalau sampai gandaan juga selalu dimandiin? Enggak, cuma kalau di rumah udah mau mandi ya sudah mandi. Ya. Oke, burungnya mana sih? Mana sih? Di kota apa? Ini burungnya ini. Ini settingan dari teman yang lain ya. Oke, ini di dimandiin sampai basah kuyup bosku ya. Oke, kalau Mas Adek bawa apa ini? Kenari juga. Dia lihat kayak apa? Oke. Ini seri apa, Bos? F1 SF. Oke. Gimana settingannya gimana ini? Settingannya yang penting makan anu, penting burung kenyang. Ini burung kenyang. Kalau bisa ya di rumah mandi dulu. Soalnya kalau nggak mandi biasanya di bantangan itu jijik. Jijik itu. Oh ya. Gatel lah. Oke. Oke. Terima kasih Mas Adi ya. Ya. Kita tanya Pak Adi satu lagi. Baik komplit ini nanti. Lagi apa Bos? Di persiapan. Diapain ini? Ini mau pindah tangkringan. Oh pindah tangkringan. Oh tadi masih atas bawah? Iya. Hariannya kan atas bawah. Oh, di atas bawah. Itu pakannya settingan tadi pakai apa ini sebelum pra lomba? Cuma anu apa? Vitamik. Vitamik. Iya. Foodingnya apa tidurnya? Ini ada gambas karena terlalu tinggi berani. Oke. Terus? Sayur. Sayur. Oke. Oke ya bosku ya. Sudah kita tanya satu-satu. Tinggal satu lagi teman kita yang tadi kesana, Mister Rianto. Setelahnya seperti apa kita nanti akan tanya juga. Oke, setelah ini kita nanti akan coba naikkan ke gantangan seperti apa burungnya, kerja seperti apa. Karena ini burung biasanya dia nggak pernah pergi ke gantangan, hanya ngawin keluar rumah depan rumah angin-angin gitu. Jadi dia kayak seneng kesini, dia semakin apa ya, kencang bulunya. Itu dari manfaat dari kita mungkin ajak jalan-jalan burung kita. Oke bosku ya. Oke bosku, nah ini sekarang giliran Mas Rianto nyeting burung. Gak kerajeng dulu. Diapain bos? Gak, tadi bawa apa ini? Kenari. Ya kenari, maksudnya seri apa? Oh, cuma lokal aja. Tapi udah pernah main ke gantangan lu burungnya? Belum pernah. Masa? Belum pernah, baru mau coba-coba. Oke, biasanya settingannya di gimana? Apa yang dilakukan, Mas? Settingannya cuma biasa aja, misalnya cuma belum berangkat atau paginya itu dimandikan dulu, terus nanti kita lihat kondisi aja kalau orang tidaknya terlalu settingnya enggak, jangan terlalu tinggi, kalau kurang kencang ya kita naikin pakannya aja. Oke, itu tadi persiapannya gimana? Pakannya pakai apa ini? Cuma pakai pakan kilon. Iya, simpel ya. Pakan kilon? Iya. Sayur. Oke. Okay. Pernah enggak pakai doping pernah enggak? Kalau untuk doping saya enggak pernah pakai. Oke. Okay. Soalnya untuk nanti kalau kan jadi pejantan loh di rumah, kalau ini apa dinanya dicoba-coba nggak jalan juga dinanya buat ngawin. Oke, makasih Mas Rianto ya. Oh, nanti ya, main bareng Mas Rianto ya. Matur suwun. Iya. Oke, ini teman kita yang satu ini unik ini. Ganteng bawa anak dan istri. Sering diajak ke sini? Iya, Pak. Oh. Ini namanya juga Mas Dodi juga sama ini. Bapak seri apa bos? Seri AF. Gimana settingannya gimana ini? Settingannya ini baru settingan baru ini, pakai settingan baru. Oh barang baru tuh ini? Enggak, pakai settingan baru. Apa? Pakai pakan rendah. Pakan rendah? Oh sebelumnya Pak Birai. Birai? Mari ya. Apa? Beli coba set.
keluar biraya. Ini juga apa? Kakinya habis digigit semut. Oh iya ya. Adik juga suka burung ini ya. Yeah. Itu pakai apa bos? Asinan bos ya? Iya asinan. Asinan dari apa itu? Pakai batu bata di sama apa sih? Batu bata kasih garam. Enggak apa itu? Sotong. Iya. Sotong di remuk. Di remuk. Iya. Terus diayak enggak? Enggak. Ya dibikin lembut aja udah. Oke. Oke, silakan dilanjut bos. Ya. Matur suwun, sukses selalu. Iya. Boleh sama Pak? Boleh. Oke Mas Bosku, sudah kita saksikan bersama keseruan latber di Gantangan ya Bosku ya. Jadi intinya memang saya simpulkan untuk setting burung itu memang suatu keahlian. Keahlian oleh para pemegangnya yang punya. Jadi burung gacor di rumah, burung ngedu di rumah ternyata tidak cukup untuk modal di Gantangan. Tetapi yang paling penting adalah sering-seringnya burung-burung ini main ke sini. Kalau saya simpulkan seperti itu. Betul Mas ya? Tadi gimana? Kesan-kesannya di ketika yang terakhir gimana? Pas ada yang mau ngomong mungkin Pak Adi? Bisu semua ini. Cukup puas aja ini. Gimana? Puas ya. Intinya ada yang burung kerja, ada yang burung kerja. Kalau punya saya diem wes. Karena memang nggak tahu di awal di bawah tadi memang sudah ngotot tapi di atas memang mentalnya kurang. Karena semuanya ini burung-burung ini memang sudah keluar masuk Gantangan. Betul Mas ya? Sudah berapa lama? Ada yang mungkin 6 bulan keluar masuk. Belum ada. Lah yang benar. Dua bulan. Hah? Satu kali. Heeh. Masuk satu kali ini. Masuk satu kali. Mas Dodi. Hampir 2 bulan. 2 bulan. Mas Andi? 2 bulanan. Yang terakhir dapat satu ya tadi ya? Ya, alhamdulillah. Oke. 2 bulanan. Jadi memang diperlukan apa ya? Diperlukan memang waktu untuk jalan-jalan untuk memberikan pengalaman buat burungnya. Burung berani di rumah ternyata tidak cukup ternyata. Betul Mas ya? Karena ketika naik jedet, burung yang belum pernah melihat burung semuanya bunyi itu akan
sebentar ada mobil. Oh ya bisa. Monggo lanjut. Ternyata ketika dinaikkan semuanya bunyi. Kalau nggak terbiasa dia kaget terus lingak, lingo, lingak, lingo. Terus ada nggak yang nebok tadi? Yang ruci. Yang ruci. Perdana, kayak perdana. Udah ngototnya dapat ya Mas ya? Kalau Mas ya Mas ini dapat tadi? Dapat enggak? Enggak. Ruci tadi. Ruci. Mas ya? Dapat. Dapat berapa? Nomor 1, 4. Nomor 4. Oh ya. Oke, Mas Bosku, sudah kita bongkar semuanya tadi. Masing-masing juga di awal sudah saya tanyain settingannya, sudah saya lihat satu demi satu, meskipun ada beberapa orang yang belum kami tanya ya karena memang terlambat tadi ya. Jadi mungkin secara garis besarnya seperti itu. Jadi teman-teman yang punya burung gacor di rumah, yang punya durasi panjang ngedur, nggak usah takut-takut dibawa ke gantangan, karena ternyata ketika di atas burung kita bunyi, rasanya senangnya minta ampun. Gitu. Oke, sementara itu saja liputan kita kali ini. Silahkan teman-teman mau request tentang liputan seperti apa, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih dari kami semuanya. Komunitas Garjo, ada yang gerabak, ada yang mana sih nih bos? Kaliangkri, ada Kaliangkri? Kaliangkri. Pakis. Mundilan atau mundilan? Ya. Oh, mana? Di rumah. Kita ketemu lagi di kota saja ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.